Saat ku sendiri, ku lihat foto dan video bersamamu yang telah lama ku simpan. Hancur hati ini melihat semua gambar diri yang tak bisa ku ulang kembali. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Segala cara telah ku coba agar aku bisa tanpa dirimu. Inyong selamat dekat, inyong selamat dekat, inyong selamat dekat, inyong selamat dekat. To Alin, happy birthday, happy birthday, happy birthday to Alin. Who is Alin? Alin is the daughter of Vita. Here is Vita. Halo Vita. Semangat. Orang Lampung itu Vita artinya hidup, ya. Waduh, semangat. Hati. Keluarga besar almarhum Vita yang terkasih, tentunya ada banyak ungkapan duka cita atau bela sungkawa yang pasti Anda terima. Untuk menyempurnakan itu semua, saya ingin mengucapkan yang sebaliknya. Selamat berbahagia karena Vita sudah tidak menderita lagi. Vita,
engkau telah mengakhiri pertandingan dengan kemenangan iman. Selamat berbahagia dan doakanlah anakmu dan kami semua yang masih berjuang di dunia ini. Salam Agustinus Guntoro. Sungguh berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Dari hidup Vita, anak saya Derin, dia belajar bahwa hidup ini ada awal dan juga ada akhir. Dan yang terpenting adalah proses bagaimana kita, bagaimana Vita memaknai hidupnya dengan baik. Dan Derin juga belajar bahwa saat yang paling damai adalah saat di mana Vita sukses memperjuangkan proses hidup dia, sehingga Vita dimampukan untuk memulai satu hidup baru dengan sempurna. Kematian bukan titik akhir, melainkan adalah titik baru menuju hidup yang lebih baik. Untuk keluarga besar Vita di Indonesia, saya atas nama Peduli Kasih Hong Kong mengucapkan turut berduka cita, tetapi di saat yang sama saya juga mengucapkan, kami juga mengucapkan turut berbahagia untuk kita semua karena Vita sudah menang dalam hidupnya. Terima kasih untuk Vita, semoga semangat hidup Vita terukir di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati. Vita yang terkasih, komunitas Katolik Indonesia di Hong Kong sangat bersedih dengan kepergianmu. Penderitaanmu yang cukup panjang khususnya selama di Hong Kong telah berakhir. Semoga engkau berbahagia di surga dan teruslah menjadi pendoa bagi kami di tanah rantau, bagi keluargamu khususnya bagi anakmu Alin. Tuhan Yesus memberkati keluargamu, Bunda Maria merestui kita semua.